Siswa SDN 02 Banjarsari Gawuswati mulai masuk sekolah dan membersihkan ruang kelas mereka yang terendam banjir. Banyaknya lumpur akibat banjir membuat siswa kewalahan membersihkan ruang kelas. Siswa SDN 02 Banjarsari Gabuspati mulai kelas 1 hingga kelas 6 membantu membersihkan sisa lumpur akibat banjir. Meski kondisi lantai licin, namun siswa senang karena mereka bisa belajar secara tatap muka. Selain siswa dan guru, wali siswa juga ikut membantu. Selama banjir, siswa terpaksa belajar secara daring. Saya mohonkan untuk pemangku jabatan, artinya beliau-beliau yang berada di atas, apalagi yang dinas terkait dengan kami, dunia pendidikan, sudilah kiranya untuk memberikan solusi atau penindakan atau evakuasi atau apa yang penting kami bisa belajar dengan nyaman, anak-anak belajar dengan nyaman. Kita itu sarana dan prasarana yang bagaimana itu mestinya dari beliau-beliaunya sudah tahu dalam keadaan yang seperti ini bagaimana cara. Bersih-bersih kelas, bersih-bersih lumpur, karena lumpurnya banyak. Tadi cukup licin nggak, Dek? Apa? Cukup licin? Oh, licin, sampai segini. Banyak lumpurnya. Terus perasaannya kondisi seperti ini bagaimana, Dek? Sedih, nggak bisa sekolah.